Halo guys, welcome back to main programming channel Lo Game No Life, dimana pada saat ini gue bakal bahas di S360. Jadi ini gue bakal gacha tipis-tipis, buka bag atau tabungan gue, nanti bakal gue buka semua. Dan ya, sedikit ini lagi ada drama dikit ya guys ya, lagi bacot-bacotan, tapi seru sih. Di sini bukan drama ya, ngomongnya cuma buat seru-seruan aja, jadi no baper-baper club. Tapi kalau di live stream beda ya. Oke, itu aja guys. Jadi sebelum video ini dimulai, jangan lupa buat subscribe dan like, jangan lupa buat cek Instagram gue karena di sana juga ada jual beli dan juga top up fans juga. Oke, langsung aja. Jadi mungkin dari nih gue nunjukin dulu, gue bisa gacha segini. Gue nggak terlalu butuh itunya sih, cuman ini kayaknya lagi rame nih. Nah, ini lagi rada rame ya. Ini udah mendingan, tadi lebih panas ya, ada yang bacotin macem-macem. Ya begitulah, nggak perlu di spot juga ya orangnya karena nggak penting juga pembicaranya. Jadi langsung aja, mungkin update karakter dulu. Jadi ini kemarin karena tag gue lagi ngurusin event, jadi talentnya belum gue jalanin, jadi otomatis BP gue nggak bakal naik. Dan Gyoro-Gyoro hampir, bukan hampir ya, masih jauh ya, masih jauh. Sebetulnya bisa gue gas, cuman nggak worth it. Karena gue yang bukan sultan ya, jadi nggak mungkin. Dan Atomic kayaknya nggak bakal gue lanjut. Ini nanti bakal gue lanjut bintang 5, tapi sabar. Kalau Kabuto ya kurang lebih kayak gini, nanti sambil jalan ya, santai. Si Boros juga sambil jalan pastinya. Kubuki nanti kemungkinan bakal gue reset. Jadi ini kita langsung aja. Mungkin dari tas dulu kali ya. Ini gue bisa 2 kali, terus ini langsung kita buka aja, semoga dapat Omnishirt. Omnishirt? Ya Omnishirt sih, tapi bukan yang itu maunya. Bisa sama gitu ya. Busuk lagi. Kita buka ini. Ini masih ada sigil bintang 4 juga ya, semoga dapat yang Vitality. Oke. Apapun dah. Vitality sih paling bagus ya. Gue cuma butuhnya Vitality doang guys. Dah, cukup, selesai. Ini kita gabungin. Kelas B lagi, gak butuh ya. Oke, monster berarti kiri atas ya. Monster itu ada nyamuk. Terus Gyoro-Gyoro HP. Ya ini kalau attack oke lah. Apa attack sih sebetulnya? Attack. Ya udah, buat Gyoro-Gyoro ya. Buat Gyoro-Gyoro guys. Lumayan, 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 lumayan. Masih ada ini juga. Kabuto juga bisa ya. Bagus semua. Kita pasang dulu nih buat pendekar mata satu. Nah, kan lumayan. Rot. Not bad lah. Terus kita up sekalian. Oke, targetnya karena ini server muda jadi mending attack aja. Tapi kalau mau HP semua juga gue nggak apa-apa ya. Dan di sini itu bisa nambahnya attack bonus kalau nggak salah. Jadi ya attack HP oke lah. Zap, attack. Reset. Buru mahal. Ngombong masih bisa. Attack. Nah, oke, okay, satu ya, satu, satu, satu. Lanjut, keluar lagi. Oke, okay. Lah, habis lagi. Ntar, kita bisa ngancurin buff gear ya. Gak ada yang bisa dihancurin jelek-jelek. kita dismantle dulu, bentar. Mantle. Aduh, geli banget, kayak gini doang. Oke okay lah. Ya, itu kelas B gua gak butuh. Oke, kita up lagi. Semoga keluar status baru. Lumayan lah, lumayan, lumayan, lumayan. Jadi cepek ya attack gue ya. Akhirnya kayak gini sekarang. Akhirnya gue udah mulai bisa konsen nyanikin talent lagi ya guys ya. Lumayan lah. Oke, sekarang yang ditunggu-tunggu. Satu dulu. Gue ngincernya Kabuto doang sih. Kalau mau dapat lain ya buat ngelengkapin itu, siapa tahu dapat Milzargard gitu kan. Kalau dapat Milzargard sih gue buang ya, itu skaking gue. Oke, langsung aja trot Kabuto. Epic gue sih.
speechless sih kalau epic. Ini sebenarnya bukan waktu gue buat gacha ya, jadi kalian jangan tiru-tiru ya. Soalnya weekly gue nggak kepake buat hero backup dan ditiru ya. Ini kita coba 2, 3 siap-siap, 5 ya, 4 pause dulu, terus lihat Atomic, Kabuto. Ya, Citeo lumayan lah. Geryugan belum punya. Jadi kalau mau dapat enggak apa-apa. Apalagi ya? Udah itu doang. Tatsumaki, ya bolehlah buat figurin lumayan. Eh. Kali dulu. Like. Mas. Eh, kok kayaknya dapat ya, bau-bau dapat ya. Eh, 10 kali. Trot. Atsu. Aduh. Heyo, 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 heyo. Dapat. Udahlah, kita habisin aja. Habisin. Akhirnya tapi gua bisa main talent lagi. Karena ini eventnya udah selesai ya, guys ya. Nah, itu pada ribut tuh. Ini serunya di S360 ini, guys. Pada bacot. Walaupun ada yang bacotnya tolol sih, tapi ya udah. Ini gua liatin dulu rank store-nya. Jadi, mendingan yang gua liatin yang udah gua beli ya. Nih. Gua ngincer ini karena gua server muda ya. Kalau kalian server tua sih sebenarnya enggak butuh-butuh amat sih. Cukupnya aja. Ini kan bermakna ya bagi kita kaum-kaum. Apalagi dapat vitality tadi. Waduh, seneng banget gue. Sumpah, itu bagus banget. Terus ini jangan lupa ya guys, ini juga value lah. Ini. Kalau ini, ya bisa lah. Kalau ini, makan waktu soalnya ya. Selain itu mungkin buat sultan-sultan ini juga penting. Udah gue tokerin sih, dia di drogian gue jadi aman. Kita ngintip dulu ya, ini pada ngapain nih. Sensor, pensi, ini biasanya lagi bacot nih. Udah damai. Udah damai nih. Tadi lagi pada bacot, guys. Udah damai. Tapi ya bacotnya begitulah. Seru pokoknya. Tapi nggak perlu dipertontonkan karena nggak mendidik. Oke. Mungkin itu aja. Jadi, so far sih gue ini. Omnichest gue masih ada 44. Nanti kemungkinan antara gue bikin buat nyamuk, Genos, sama Tatsuhwe 2. Tapi lihat sikon ya, karena gue gak bisa ngejudge sekarang. Karena itu butuh planning. Gak langsung, ini gini, hajar. Enggak. Karena gue arena itu kalian nanti kepentoknya. Contoh aja ya. Ini nanti kalau gue ketemu arena. Ini realistis aja lah ya. Kalau musuhnya udah punya Garo sama Gero-Gero, gue mampus. Kalau kayak gini nih, masih bisa menang ya. Cuman ini annoying nih. Ini cukup annoying nih, hero-hero unyielding kayak gini tuh annoying banget. Dan juga, nah ini apalagi kayak gini nih. Maksudnya kayak Garo sama Gero-Gero, wah itu udah berat ya. Kalau udah money power berat. Realistis lah. Terus ini masih bisa menang kalau gue pakai Genos, tapi harus mati kalau nggak repot ya masalahnya ya. Ya mungkin itu aja sih yang bisa, tapi gue udah bisa di 8 besar dengan gue bermodal kan. Gue belum ngegas dalam arti gue buang resource kurang lebih kayak gini. Mungkin dari Omnishard belum gue pakai, terus sama kartu bintang ini juga belum gue pakai semuanya. Kalau gue habisin bisa, tapi gue nggak mau buang resource buat reset. Udah itu aja, gue males reset atau reverse kalau di game ini ya. Pokoknya riset resource lah. Jadi kayak hero omniscient ini juga gua pake, cuman 5-7 karena ya namanya manusia ya, kadang suka gak tahan gitu. Ya udahlah gua bintang patin aja. Tapi masih dalam batas yang wajar karena nanti juga ketutup sama ini gua. Berarti ini at least gua punya 100. Jadi sebulan lagi kalau misalnya gua punya Genos, kurang lebih sebulan lebih lah. Kalau nanti gue punya Genos gue bisa langsung B4 atau B3, ya udah kelar.
bisa gue beli main, tapi dengan catatan kemungkinan Genos paling B4 doang, gak sampai B5 karena B5-nya parah ya, gak kepake. Tapi kalau buat server muda, server gue itu kepake Genos ya, kalau di bintang 5-in, tapi kemungkinan besar enggak sih, mending buat Tatsu. Jadi gue rasa itu aja. Jadi di sini sekedar seru-seruan aja. Thank you ya buat orang-orang yang udah meramaikan ini. SSR, terus ada L. Klan gue yang membernya memang sinting-sinting. Oke lah, seru. Bikin seru ya kayak gitu tuh. Jadi nggak boring mainnya. Ya, gue rasa itu aja guys. Jadi kalau misalnya ada yang bisa orang biasa orang-orang ngomong drama di sini, nggak, itu for fun aja sih. Jadi cuman memang ada yang ngomongnya ada keterlaluan, ya biarin aja. For fun, semua itu for fun. Jangan, kalau memang buat main gak apa-apa, tapi kalau memang dipertontonkan buat orang dengan ngomongin kayak gitu tuh gak bener juga. Ya itu aja guys dari gue. Jangan lupa buat subscribe dan like, dan jangan lupa buat nabung resource. Kalian kalau memang sultan dan kejareng itu terserah, tapi kalau kalian yang menengah ke bawah kayak gue, itu mendingan kalian tabung. Pastiin tim kalian apa dan pakai dengan efektif. Itu aja. Sebetulnya cuman dua aja. Ini dicamkan baik-baik ya. Satu, ini ekstra lah, shuriken tiket ekstra. Kalau kalian memang hoki bisa sampai 70, why not? Ekstra ini nomor 1. Sorry, limited voucher itu nomor 2. Nomor 1 ini guys. Ini nomor 1, gak ada lawan. Karena kalian kalau pasang gear, terus buff gear, dipindah-pindah, itu kan masih bisa. Kalau ini, omnisiar, terus ini. Kalau kalian punya, terus hero-nya gak dipakai, itu buat apa? Ya enggak? Nah itu aja sih sebenarnya, simple itu aja game ini guys. Cuman rata-rata orang terpengaruh dengan event-event yang ada. Oke, itu aja guys dari gua. Thank you for watching. See you in the next video. Salam Ed Bros.